SM Store, amanah dalam muamalah. Tatkala rezekimu tersendat-sendat, yang pertama kau harus beriman kepada Allah dengan takdir. Itu salah satu rukun iman. Enggak akan sempurna iman antum. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Sebagian kita kalau sedang sukses, apa yang dia katakan? Subhanallah Ustaz, ya, memang enggak sia-sia usaha. Oh, antum sukses ini takdir lo. Loh, bukan usaha ana. Berapa banyak orang yang berusaha kayak antum enggak sukses? Antum pernah lihat, antum pernah merasakan orang mancing, jemaah. Mancing di kolam yang sama dengan umpan yang sama. Yang satu seret, oleh meneng. Antum perbaiki, lempar lagi. Dia narik lagi. Masya Allah. Apa masalahnya? Usaha dia, ketakwaan dia, lah takdirnya dia. Maka di sini jangan sampai antum ketika sukses antum lupa dengan takdir. Yang antum ingat usaha, perjuangan, sekolah, ilmu, pikiran. Oh enggak, itu takdir Allah kasih sama antum. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka berimanlah antum. Ketika susah pun beriman. Sebagian orang kalau susah, iya, kayaknya memang takdir. Anak kemarin sukses bukan takdir. Enggak, Zan, itu memang anak berjuang. Jemaah, tolong beriman. Kita beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala-galanya. Kemudian ketahuilah bahwa rizki dan ajal itu berbarengan. Ana izin minum dulu ya, bismillah. Alhamdulillah. Rizki ana dapat minum air. Tadi ana khutbah Jumat. Pas khutbah kedua, pas duduk, ana cari air. Kuda Allah banyak. Betul loh jemaah. Aduh, memang takdirnya. Itu takdir, itu bicara rizki jemaah. Masa anda mau marah-marah sama pandir? Ya enggak sih, memang kayaknya takdir ya Ustaz, enggak dapat air, sabar Ustaz. Kadang-kadang Ustaz itu perlu diingatkan. Ya.